Halo, selamat sore. Jumpa lagi di pantauan visual aktivitas Gunung Merapi. Kali ini saya kembali melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi. Setelah sekian lama tidak melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi. Dan hari ini saya sangat spesial. Saya melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi dari tempat yang sangat spesial, yaitu di atas Bukit Turgo. Di apa ya, wisata religi di makam Jumadil Kubro. Dari sini kita bisa melihat semua guguran material lava yang mengarah ke arah barat maupun barat daya. Dan di depan kita ini adalah penampakan pohon-pohon yang apa ya, meranggas atau kering, yang diakibatkan oleh luncuran material kubah lava atau awan panas guguran. Dan beruntung sekali saya mendapatkan visual guguran material kubah lava yang cukup lumayan besar, dan banyak sekali batu-batu besar yang berguguran menuruni lereng Gunung Merapi di sisi barat daya. Dan seperti inilah cuplikan video detik-detik guguran material kubah lava yang saya dapatkan di pagi tadi sekitar pukul 7 lebih seperempat. Dan di atas Bukit Turgo saya banyak menemukan hal-hal yang belum saya ketahui. Salah satunya di atas sana terdapat gua yang tembus di bawah makam Jumadil Kubro. Oke, monggo disimak untuk perjalanan dan keseruan saya saat melakukan pantauan visual aktivitas Gunung Merapi di atas Bukit Turgo. Oh, kok gini lebih sangar sih boleh. Dari parkiran bawah naik ke puncak Bukit Turgo ini kurang lebih sekitar 45 menit.
ini tergantung kekuatan kaki juga, kekuatan nafas. Kalau mau lebih cepat bisa berlari. Nah, ini makamnya Syekh Jumatil Kubro, Syekh Maulana Muhammad. Dari puncak Turgo ini kita bisa melihat beberapa gunung yang ada di Jawa ya. Yes.